manakib singkat dari Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid yang akan dibacakan oleh saudara kami Sayyid Muhammad Haikal bin Faisal bin Ali bin Abdullah Al-Hamid alaihi falyatafaddal maskurun ma'jura. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ini adalah sedikit daripada manakib al-jad Al-Syahid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Beliau Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid dilahirkan di Glenmore, salah satu daerah di kota Banyuwangi, pada bulan Syaban tahun 1353 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1934 Masehi. Beliau dibesarkan di bawah asuhan ayahanda beliau yaitu Al-Jad Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Hamid dan ibunda beliau Al-Hababa Arba'iyah binti Muhammad Tayyib. Berkat doa dan bimbingan dari kedua orang tua beliau, Sayyidul Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid tumbuh menjadi seorang pemuda yang tenaga dan pikirannya senantiasa dipenuhi semangat dan cita-cita suci untuk meraih tegaknya kebenaran dan menumpas kebatilan. Sejak remaja, beliau merupakan sosok yang peka terhadap masyarakat sehingga beliau dapat bergaul dengan berbagai kalangan, baik dari kalangan agamawan, pemerintahan, dan juga dengan masyarakat luas pada umumnya. Dengan adanya proses itulah, Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid mampu menyerap dengan baik aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan yang beliau lanjutkan dengan turut serta dalam berbagai musyawarah yang sering kali dilakukan pada masa itu. Saat itu Indonesia penuh dengan gejolak dan cukup memanas, di mana kaum anti agama atau yang kita kenal dengan nama kaum komunis yang berpaham ateis sedang gencar-gencarnya melakukan propaganda dan isu-isu politik yang keji dan licik untuk mengganti ideologi Pancasila yang berpaham ketuhanan menjadi ideologi komunis yang anti Tuhan. Pada saat itu, kaum komunis juga merupakan salah satu partai kuat di Indonesia karena hampir pada setiap lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan, kaum komunis berhasil memasukkan kader-kadernya. Bisa dibayangkan bagaimana pengaruh kaum komunis pada saat itu. Di tengah-tengah kekuatan kaum komunis, pada saat itu Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid merupakan salah satu pemuda yang menyuarakan dan menyatakan anti komunis secara nasional. Bisa dilihat betapa beliau merupakan sosok yang pemberani dan teguh memegang nilai-nilai akidah Islam. Di dalam situasi yang penuh gejolak, beliau merupakan pimpinan gerakan pemuda Ansor beserta tokoh-tokoh lainnya di daerah Tanggul Kabupaten Jember, tampil di barisan depan berjuang dengan gagah berani untuk mencegah meluasnya propaganda dan isu-isu kaum licik kaum komunis. Sebagai pemimpin yang berakhlakul karimah, beliau mampu mengayomi masyarakat dan membuat rasa aman siapapun yang dekat dengan beliau. Di balik sosok yang ramah itu tersembunyi sifat yang tegas dan keras dalam menentang segala macam bentuk kebatilan. Beliau tidak pernah surut dan pantang mundur setapak pun dalam perjuangan demi menegakkan kebenaran dan keadilan, apalagi untuk membela dan mempertahankan agama, bangsa dan tanah air tercinta dari rongrongan kaum anti Tuhan. Qulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak meskipun akibatnya adalah pahit.
Rasa cinta, segan, hormat dan simpati dari berbagai kalangan datang dengan sendirinya dibawa karisma dan kepemimpinan beliau di dalam GP Ansor. Dan tidak sedikit orang yang membenci dan memusuhi beliau secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, dikarenakan sepak terjang beliau dalam memerangi dan memusuhi kebatilan dan keangkara murkaan pada saat itu. Aktivitas beliau dalam berjuang tidak hanya di wilayah Kabupaten Jember, akan tetapi juga sampai ke wilayah Sumenep, Madura. Kekhawatiran dari pihak keluarga besar beliau mulai timbul seiring meningkatnya perjuangan beliau dalam GP Ansor, sehingga beliau pernah diperingati oleh salah satu anggota keluarga beliau, yaitu paman beliau Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Maula Tanggul, agar segera mengurangi ritme perjuangannya selama ini. Bagaimana reaksi beliau? Dengan sikap yang ramah, sopan tapi tegas, beliau menjawab dengan membaca ayat Al-Quranul Karim di dalam surat At-Taha ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulma wala hadma." Artinya, barang siapa yang mengerjakan pekerjaan dengan baik sedangkan dia orang yang mukmin, tentu dia tidak akan takut akan sesuatu penganiayaan dan tidak merasa khawatir pahalanya akan dikurangi. Sungguh satu jawaban yang keluar dari lubuk hati yang penuh keikhlasan, menandakan bahwa beliau adalah sosok pemimpin yang berjiwa besar, pribadinya bersiap berjihad fisabilillah demi menegakkan kebenaran dan menumpas kebatilan. Kiprah dan kepemimpinan beliau yang semakin menonjol membuat rasa hasud, iri dan dengki dari pihak-pihak yang berseberangan dengan beliau, yaitu kaum para komunis. Yang semakin memuncak membuat berbagai macam cara digunakan untuk pihak-pihak tersebut untuk menghentikan perjuangan Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Takdir Allah telah tiba. Akhirnya pada bulan Sya'ban tahun 1386 Hijriah atau pada tahun 1966 Masehi, perjuangan tulus ikhlas itu terhenti oleh tangan-tangan yang jahat, keji dan beringas. Beliau diculik dengan intrik muslihat yang licik dan dibunuh oleh musuh-musuh beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau gugur sebagai syuhada yang tulus. Kesyahidan beliau dan tujuan beliau yang suci, sedangkan tindakan pembunuhan terhadap beliau adalah kejahatan yang teramat keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qutila duna dinih fahuwa syahidun." Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang gugur terbunuh akibat mempertahankan agamanya, maka dia mati dalam keadaan syahid. Gugur dalam mempertahankan kebenaran dalam Islam adalah gugur secara terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 169. Allah berfirman, "Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun." Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Ma mim maklumin yuklamu fi sabilillah illa jaa yaumal qiyamati wa kalmuhu yudma law nadamin wa rihu rihu misik." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiada seorang pun yang terluka ketika berjuang di dalam menegakkan agama Allah kecuali ia datang dengan darah yang masih segar sedang baunya bagaikan bau misik. Kekejaman tangan-tangan PKI itu tidak terhenti sampai di situ. Mereka menyembunyikan tanpa meninggalkan sedikit pun jejak di mana bumi menerima jasad suci ini. Berkat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala,
Akhirnya pada tahun 1414 Hijriah atau bertepatan pada 1993 Masehi, putra tertua beliau Sayyidil Walid Al-Habib Faisal bin Ali Al-Hamid dibantu dengan pihak keluarga berhasil menemukan jasad Asy-Syahid Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid di lereng Gunung Gumitir yang ada pada tempat ini. Asy-Syahid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid telah meninggalkan kita, meninggalkan putra-putri tercinta dan keluarganya, meninggalkan kerabat dan sahabat-sahabatnya, serta meninggalkan kawan seperjuangannya untuk selama-lamanya. Namun kepribadian beliau takkan hilang dalam ingatan. Beliau bagaikan sebagai kesatria yang menghidupkan semangat, keberanian, keimanan, dan beliau telah mewariskan semangat perjuangan bangsa dan agama. Semoga semua keturunan beliau dan kita semua yang hadir pada acara khol ini dikaruniakan keteguhan, kesabaran, serta dapat meneruskan mewujudkan cita-cita yang mulia yang beliau perjuangkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah beberapa kejadian penemuan makam Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Diriwayatkan dari Al-Habib Salim bin Abdul Gadir bin Alwi As-Saggaf dari Gempol, Jawa Timur. Al-Habib Salim bin Abdul Gadir bin Alwi As-Saggaf memiliki beberapa majlis taklim Ratibul Haddad. Dengan mengendarai mobil, beliau Al-Habib Salim bersama santrinya menuju ke Banyuwangi dari daerah Jember. Saat melintasi daerah Merawan, cuaca berkabut dan disebabkan hujan yang sangat lebat sehingga pandangan menjadi kabur dan jalan yang dilintasi Habib Salim As-Saggaf licin dan gelap. Kemudian ini menyebabkan mobil yang dikendarai beliau terpeleset dan masuk ke dalam jurang. Namun tiba-tiba dengan inayah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba mobil terangkat kembali ke atas dan selamatlah beliau berserta rombongan beliau. Begitu mobil sudah kembali ke atas, semula Al-Habib Salim bin Abdul Gadir bin Alwi As-Saggaf melihat seseorang berdiri di sebelah mobil beliau. Dengan terpanjat beliau menyapa orang tersebut, "Hendak kemana, Tuan?" Lalu orang tersebut menjawab, "Rumah saya ada di depan." Sambil menunjuk ke arah tikungan jalan antara Jember dan Banyuwangi yang ada di tempat ini. Dengan penasaran, heran dan bertanya-tanya, di dalam hati Al-Habib Salim mempersilahkan orang tersebut untuk ikut di dalam rombongan beliau. Sewaktu di dalam mobil, Al-Habib Salim bertanya kepada orang tersebut, "Siapa nama Anda?" Kemudian dijawab dengan singkat, "Saya Ali bin Abdullah Al-Hamid." Begitu sampai di tempat yang ditunjukkan, orang itu pun turun dan menghilang. Dengan serta merta Al-Habib Salim beserta rombongan ikut turun untuk melihat tempat tersebut, dan di tempat itu beliau melihat sebuah makam. Sehingga Al-Habib Salim meyakini di dalam hati bahwa di situ adalah makam Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Lantas beliau beserta rombongan memberikan hadiah Fatihah dan tahlil di makam tersebut, dan akhirnya pada setiap pembukaan majelis Ratibul Haddad yang beliau pimpin, beliau memerintahkan untuk memberikan hadiah Fatihah untuk Sayyidil Jad Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Dengan kejadian tersebut, Habib Salim berkeyakinan bahwa dengan karamah Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid telah menarik mobil beliau dari dalam jurang atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kejadian tersebut dialami oleh Habib Salim sebelum putra-putranya menemukan makam tersebut. Ya, sebelum putra-putranya menemukan makam Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid.
Perlu diketahui bahwa Habib Salim ini adalah salah satu cucu dari Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Gadir bin Alwi As-Segaf Tuban. Demikianlah sekelumit dan sekilas dari riwayat hidup beliau dan riwayat kekaromahan beliau yang dapat kami sampaikan di sini. Akhirnya mari kita bersama-sama berdoa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa mencurahkan rahmat, hidayah dan maghfirahnya kepada beliau dan semoga kita semua yang hadir pada peringatan haul hari ini memperoleh ridha Allah dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mendapat barakah daripada Sayyidil Jad Asy-Syahid Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Hamid. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.